ni konjac jelly. Popcorn chicken. Green curry chicken pau. Ni dia. Cuba tengok kita sampai kat mana. 7-Eleven. Ada 7 Cafe kat sini. Baru buka je kot. Sebab hari tu tengok masih construction. Rasanya dalam bulan lepas masih construction. Baru buka ni. Jom kita tengok apa ada. Kita dah beli dah semua barang-barang yang kita nak tu. Okay, untuk first barang yang saya beli ni apa ni? Ice tea, Thai ice tea dengan rasanya konjac jelly. Konjac jelly. Jom kita try. Okay, kita try dulu. Okay, kita try. Sedap lah konjac jelly ni. Dia konjac jelly tu dia kenyal-kenyal sikit. Tapi ice tea dia macam manis sikit.
nice ice tea dia. Ice tea dia tak pahit sangat. Tak pahit macam Thai ice tea kan. So ice tea dia mungkin ice tea Malaysia kan. Tapi tak, konjek dia tu best. Okay, makanan kedua kita cuba. Ini dia. Ini dia. Alah, jatuh pula. Ha, ini dia. Apa nama dia tadi? Croffle salt, croffle. Croffle popcorn chicken. Croffle salted egg popcorn chicken. Croffle ni macam sebenarnya waffle lah, cuma tak tekro tu apa. Tapi dia full tu waffle lah. Oops. Ya. Okay, kita try ayam dia dulu. Ni, salted egg. Alah, macam ni lah. Okay lah. Croffle dia ni rasa macam croissant. Ala-ala croissant. Tapi dia macam tebal. Rasa dia macam padat sikit. Ha. Okay lah, dia apa tu tu? Dia ada ni. Dia ada dia ada serbuk-serbuk salted egg. Kanci lah ke nestem lah. Tapi macam nestem. Selain yang savory macam ni, selain yang ada savory lah. Kalau yang savory ni, dia ada ayam, dia ada sausage. Tak silap dua tu je lah. Tapi selain tu dia ada yang sweet juga. Dia macam rasa strawberry. Dengar apa tadi? Kita tengok? Tak apalah. Nanti tak apalah. Nah, rasanya dia punya yang crispy-crispy ni macam nestum. Croffle dia ni rasa rasa roti canai pun ada. Ambillah. Untuk yang ke berapa ketiga Yang ketiga saya nak cuba ni. Apa ni? Green curry chicken pau. Kau tengok, maybe sebab dia green curry, so dia tanda warna hijau lah kat sini. Selain pau, dia ada dim sum juga. Dia ada dim sum, dia ada tu yang nasi pulut. Nasi pulut, apa nama dia? Loh Mai Kai, apa nama dia? Nasi pulut yang masak dengan kicap tu pun. Tak apa, kita cuba dulu ni. Ni dalam dia. Dalam dia green curry punya inti. Okey lah green curry dia. Banyak juga sepihan ayam dia dalam tu. Atau dia ada apa ni? Tak tahu, sayur ke cili. Menarik juga CVE baru ni. Dia apa tu? Dia punya makanan tu macam macam kita makan kat 7E kat Thailand. Macam tu lah rasa dia. Macam tu lah keadaan dia. Habis. Okay, kita try ni pula. Dessert. Dessert ni nama dia Thai Tea Swiss Roll. Ini banyak betul barang-barang apa?
makanan-makanan berunsurkan Thai tea. Ambil sudu. Cuma satu je lah dia punya ni. Oh, ada garpu. Tak payahlah. Alah, dia makin jatuh pula. Ah, tak apalah. Ni. Tak ada ni. Ni lah warna dia, krim dia. Jom eh. Kita try eh. Sedap eh. Dia punya kek gulung dia lembut. Sedap kek gulung dia lembut. Tapi krim, krim dia ni macam biasa. Tak manis sangat rasanya. Tapi tak rasa sangat pun Thai tea tu. Rasa krim tu je lah. Lembut. Ada perisa lain juga tadi, macam strawberry tak silap. Mango dengan tiramisu. Tapi yang ni macam rare sikit kan, so kita ambil yang ni lah. Sekejap lagi balik office nak makan pula lah. Simpan. Ah, lupa nak cakap tadi. Yalah, sebab sempena pembukaan kan, dia ada makan-makan ni semua macam ada discount sikit lah. Ada discount berapa persen kan macam tu. Lepas tu dia bagi free ni. Dia bagi free ni sanitizer. Dia bagi free sanitizer ni. Okey lah. Mahal juga sanitizer ni. Lepas tu dia bagi free kan. Okey lah. Okey. Nak try ni. Apa? Mango sticky rice. Yang ni paling menarik lah tadi sebab tak pernah jumpa kan. Sekejap. Kita try buka. Kita tengok. Ni. Dia punya pulut dia tu macam ada yang jual. Apa eh, yang jual street food dia orang yang kat tepi jalan tu. Tak sure nama apa. Mungkin mango sticky rice jugalah kot. Menarik lah warna-warni. Ni santan, ni mango. Mango dia tak berapa. Mango dia apa eh? Tak berapa kuning sangat. Tapi kita tengok lah manis ke tak kan. Tak pernah lupa ambil garpu. Kita tengok. Saya
Yelah kot yang saya beli. Tengok lagi kalau rajin, belilah buat stok, buat balik pula ke kan. Sebenarnya teringin dorayaki tadi, tapi kenapa tak lupa ambil. Tak apalah, sekejap lagi tengok kalau rajin saya masuk balik 7E tu. Teringin juga sebenarnya nak beli yang macam nasi-nasi tadi. Nampak macam ada nasi dengan tom yam, nasi dengan thai biasa, bihun goreng, pasta kot. Pasta bolognese. Eh, bukan pasta bolognese. Pasta cheese. Pasta kuah cheese. Kita apa lagi eh? Banyak lagi sebenarnya. 7E sekarang seronok lah. Memang best lah datang sini. Harap-harap banyak lagi lah 7E cafe macam ni. Terasa lah macam kita pergi Thailand kan. Dah lama tak pergi Thailand ni kan. Last pergi hujung 2018 rasanya. Pergi Bangkok. Lepas tu 2019 tak pergi. 2020 kan COVID. 2021 pun tak boleh pergi. Tengoklah 2022 ni macam mana. Okay, bye bye. Several days later. Okay, ni hari lain pula. Hari tu kan tak sempat nak makan dia punya macam apa tu, dia punya macam bihun ke, nasi ke, spaghetti ke kan. Ni kali ni hari lain pula saya beli ni fried bihun je lah. Sebab tak sempat lah. Macam nak buka ni. Okay. Okay, kita makan. Ni dia bagi apa ni? Ada dua fish cake. Ada dua je fish cake. Lepas tu dia macam ada sambal sikit. Ni ha, ni sambal. Lepas tu dengan telur. Telur mata. Tapi tak sayur lah. Kita makan eh. Okey lah dia. Okey lah dia. Sambal tu pun taklah pedas sangat. Bihun ni pun rasa biasa. Mungkin kena panaskan kot tadi. Saya terlupa nak suruh dia panaskan. Rasanya bihun ni dia goreng dengan sambal ni kot. So rasa je lebih kurang je dengan sambal ni. Rasa dia punya perencah. Mungkin patut beli tadi Thai basil. Nasi Thai basil tadi. Thai basil chicken. Chicken Thai basil rice. Macam tu lah. Yang tu lah. Mungkin patut beli yang tu kot tadi. Hmm.